Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan unboxing sebuah paket. Ya, paket adalah siren. Bukan siren sih, tapi speaker ya. Speaker atau toa. Yaitu mereknya adalah Carson 100 Watt. Oke, versinya VHQP7 dari Amerika Serikat. Ya, dari Amerika Serikat bro. Kebiasaan kalau dari Amerika Serikat ini sangatlah keras dan bagus kualitasnya ya. Di sini udah gue buka sih. Di sini ada tulisannya warning, warning, warning dan warning. Oke, langsung aja kita buka paketnya. Packingnya sangat bagus ya bro ya. Karena dia sudah menggunakan busa. Kalau nggak salah ya, ini setara dengan Whalen, setara adiknya Whalen mungkin ya, karena ini lumayan juga sih. Oke, ini ada busa. Oke, kita sampingin. Dan ini adalah sirennya. Kita angkat. Waduh, kotaknya kosong ya. Kosong, kita sampingin. Oke. Oke, kita sampingin. Dan jadi toa ini beratnya sekitar 4 kilo lebih ya. Gak tau lah, berat bener. Sangat berat ya bro ya. Sudah dibungkus pakai plastik. Ini ori ya. Gak palsu. Asli dari Carsonnya. Kita buang aja dulu lah. Nah, jadi ini adalah penampakan toanya. Di sini tertulis Carson 100 Watt USA. Di sini ada juga tulisannya Military Police. Kebiasaan mungkin ya dipakai dari polisi ya. Oke, bodinya ini mirip dari toa-toa yang biasa ya, kayak YD, YH, TS200N, Federal Signal, mirip ya ininya. Bodinya ramping. Jadi agak enak kalau dimasukin di mana-mana ya. Kayak di depan di grill bisa, atau yang lain. Oke. Dan langsung aja kita akan coba menggunakan ini ya. JJB 200W. Nah, jadi ini adalah siren biasa ya. Kita coba di sini. Dan kita akan mengetahui bunyinya itu melalui apa kemarin ya? Aduh, ada ngechat lagi. Itu pengukur suara tuh apa namanya? DB itu apa? Bentar gua cari, gua lupa kemarin. Jadi kita akan coba ini menggunakan pengukur suara ya. Ini, sound meter ya. Oke. Kita akan menggunakan sound meter untuk ininya ya. Merekam suaranya, bukan merekam sih. Tapi ini mendeteksi suaranya sebesar apa ya. Nah, kelihatan nggak? Bentar. Oke, kita cek situ ya. Kita cek situ. Semoga kelihatan ya. Semoga ya. Nah, di sini ya. Dan kita akan coba langsung pakai ini siren. Jadi kita menggunakan 12 volt aja ya di sini. Tapi bisa juga menggunakan 24 volt atau yang tinggi lagi. Tapi di sini kita cuma menggunakan 12 volt. Ya. Nih. Main plus sudah dijelasin kemarin ya. Nah, jadi kabel dari Carson ini dia menggunakan kabel mana tadi? Kabel. Nah, kita rinsen aja karena kalau kesini terlalu keras. Nih, kabelnya kita sambungin aja, nggak masalah kebalik atau yang mana gitu kan. Tapi asalkan jangan nyatu
si ininya ya, hitam putihnya ya. Di sini kabelnya menggunakan kabel hitam putih. Oke, kita jauhin. Nih. Dan di sini kita akan buka pertama ya. Tuh. Tek, berarti udah hidup ya. Sambil dilihat, ini ada monitornya. Pak, kita kayak gini aja ya. Nih, kelihatan enggak? Kelihatan mungkin ya, harusnya. Nih, sedikit dari siren ya. Set, sedikit. Weh, keras banget, boy. Kita akan buka ya. Kalian lihat, sedikit banget terbukanya. Wah, keras banget dong. Jadi walaupun volumenya udah segini kecil, tapi tetap aja kita buka segini ya. Kita full ih. Ma, tidak sanggup cuy. Bentar ku nyari headset dulu ya, mungkin ya. Masalahnya kencangnya itu gila dong. Bentar gua. Headset. Oke, kita akan coba pakai headset biar nggak kedengaran. Tetap aja bos, tembus. Jadi itulah. 15% dari suaranya di 70 dB ya, di 70 dB dia. Tapi kalau di 50 dia akan di berapa itu dia? Di 81 ya. Kalau kita full dia akan sampai, waduh, nggak bisa dah. Suaranya itu ngeri banget dah. Masalahnya kalau kita full terus otomatis kita diusir orang di sini. Kita coba ya kira-kira. Masalahnya ini keras banget dah. Gak, gak sanggup dah. Kita gak sanggup coba ini karena sangat keras. Kayak nanti kalau ada kesempatan kita akan coba di luar sih. Tapi untuk rekomendasi ini sangat bagus untuk di mobil ya. Dengan watt yang tinggi, apalagi dengan menggunakan Wilen modulnya ya, itu sangat bagus. Masalahnya tuh suaranya itu gak sembarang suara ya, melenting dia. Ini kalau nggak salah spoolnya nih diameter 6. Gede nih. Sulit dicarinya di Kota Banjarmasin atau di lain itu sulit. Kecuali pesan online di luar ya. Baru bisa. Oke. Karena suaranya itu sangat keras, jadi seperti itulah. Tidak berani membuka full, bukan membuka full sih, tidak bisa terlalu lama karena ya satu telingaku sakit, kedua dengan kondisi di dalam rumah dia akan bergema ya gitu, dan ketiga hati-hati diusir Pak RT ya karena kalau diusir Pak RT ya kita harus minggir dong. Oke bro. Nah, mungkin kalian suka dengan strobo ini, bisa kalian kunjungi langsung di Strobo Siren Kalimantan. Kalau mau nanya-nanya silakan di chat aja di WA 0813-4645-6789. Kalau kalian mau nelpon bisa juga calling langsung di 0857-3145-6789. Untuk kalian yang langsung mau ke tokonya bisa kalian datang ke Jalan Sri Kandi, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur ya. Tepatnya itu di kilometer 3,5 Poltabes Banjarmasin. Kalau kalian mau cek di Google atau di Google Map itu cek aja tepatnya itu di Posko SP06, oke. Okay? Untuk kalian yang suka video ini silahkan kalian like dan share. Untuk kalian yang mau
request video-video yang lain, silakan tulis di kolom komentar, oke? Sampai jumpa lagi di next episode. Bye-bye.